Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Siang hari ini tepatnya tanggal cantik ini ya teman-teman ya. Tepatnya hari Selasa, tanggal 22 bulan 02 tahun 2022. Wah, di hari yang cantik, pemberangkatan perdana bis ALS Nopin 378 dengan karoseri Tentrem Avante menuju Kota Medan. Kita doakan perjalanan untuk bis ALS Nopin 378 diberikan kelancaran dan keselamatan sampai di Kota Medan nanti, dan ditunggu kehadirannya kembali ya di Kota Yogyakarta. Pas pemberangkatan Mbak Nur juga ikut hadir ya ini ya, sama Mas Risma di sana itu. Semoga perjalanan perdana kali ini. Halo Mas, siap. Terima kasih ya Mas. Semoga perjalanan kali ini banyak paket, banyak sewa di agen-agen berikutnya ya. Kalau untuk Bang Fauzi kemarin memang luar biasa sewanya ya teman-temannya. Tadi malam melihat vlog dari Mas Wawan Sos atau channelnya Bang Wawan Sos, sewanya sampai tumpeh-tumpeh. Semoga untuk ALS 378 juga begitu ya. Jadi tidak terlalu pening tulang Rizal untuk memikirkan uang jalan. Pokoknya doa terbaik untuk semuanya dan doa terbaik juga untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Sehat selalu, murah rezeki. Amin. Si Jenong siap berangkat menuju Kota Medan. Ayo Mas, nggak ikut? Oke. Ayo tuh Pak Ketua, ini naiknya kok lama. Bang Nasron. Oke. Langsan siapa? Kaca dua. Wah mantap. Wah sewanya nih. Eh tulang udah di atas. Pakai masker dan celana ya. Bang Ewin, bangkunya gimana? Ini biar di anu Pak, itu Pak, Bang Ewin Pak. Nanti kalau lagi nih. Kalau enggak pindah nomor aja nanti, minta iya. Pindah nomor. Nanti datanya Bang Nak. Iya, iya. Bang Nasron. Oke. Kira-kira ampere panasnya gimana? Belum dicoba Mas. Aman ya? Semoga aman ya. Mudah-mudahan aman. Bangunan lama, apa tuh lah? Punya murah-murah rezekinya ya kan? Ya, aku lihat pangkasannya makanya senyum terus. Apa? Lihat pangkasannya, nih senyum terus. Pangkasan, ayo. Oh. Abis cek deh, abis bukan cepat doang. Oh. Di kampung saya itu pangkasan Catam. Pangkasan? Catam. Catam, wow. Jangan tembak mati. Ayo. Asma pun sekali. Gini ya, kalau kaca dua lihat atas pun kelihatan, mau lihat gerhana matahari, misalkan ada gerhana matahari pun lihat bisa. Iya. Ya. Terutama di jalan-jalan sempit ya, kalau ada ranting pasti kelihatan. Tapi kayak kita seperti ikan lohan ya, di iya. Dalam akuarium. Ke depan. Apa? Oh iya, pandangan ke depan ya tulang ya. Tulangnya ini. Iya.
pandangan ke depan ini pas dengan mata saya seperti ini ya. Ini pas saya pasif mata saya, jadi agak terhalang, sedikit terhalang ini ya. Iya. Tapi untungnya jenongnya ini jadi kelihatan nampak luas. Iya. Ini namanya botak profesor ini. Botak? Botak profesor. Maksudnya gimana itu tulang? Botak profesor kan mulai dari depan sampai ke belakang. Oh gitu ya. Ini julukannya apa ini sekarang tulang? Julukan apanya? Unitnya. Kemarin katanya mau di juluki bilabong. Pantai. Oh itu belum dibikin. Belum dibikin ya. Kalau bilabong itu apa artinya? Inilah, enggak tahu aku. Bilabong itu bila dipakai bolong. Posisi nyetirnya juga hampir-hampir sama ya dengan 378 yang lama ya Bang ya. Lebih luas. Halo. Halo Bang. Bang, tenaganya nambah nggak setelah diservis kemarin? Lumayan, ada perubahan. Tetap ada perubahan ya? Nomor tulang Rizal ya, masih pakai nomor yang lama. Kita ke belakang. Halo Pak Ketua. Langsung telepon ajudan. Halo Menteri, ini alat 38 mau landing, tolong kasih parkir. Bandur nggak ikut karena basah. Pak Ketua. Wah, tadi malam saya mau ke, sebenarnya saya pengen ngeliput ini 378 ya, lagi. Gimana? Tapi tadi malam saya nggak bisa hadir karena saya masuk angin. Oh, kamu dikerik sama istri. Wah, lega rasanya. Kamu itu yang bodoh. Obat masuk itu gampang, Pak Gung. Obat masuk angin apa? Gampang, tiap hari orang banyak yang makan. Diperbanyak makan pisang. Orang masuk angin? Diperbanyak makan pisang. Apa hubungannya? Kamu kena masuk angin. Apa hubungannya itu? Kamu tahu nggak monyet? Monyet tuh tiap hari makan pisang dan nggak pakai baju, nggak pernah masuk angin. Iya bener. Pernah dengar nggak monyet masuk angin? Iya. Nggak ada ceritanya. Kamu yang bodoh. Masuk angin tiap hari makan pisang nggak ada penyakit masuk angin. Tapi maksud saya disamakan dengan monyet? Kamu persis monyet. Obat masuk angin kok bingung-bingung. Aduh. Makan pisang tiap hari diperbanyak. Oh iya ketua. Oke. Okay. Ada ceritanya monyet masuk angin. Oh iya. Ya saya itu cerita tadi malam itu dikerik sama istri. Kamu itu yang bodoh dibilangi obat masuk itu gampang diperbanyak makan pisang. Monyet itu tiap hari makan pisang, enggak pernah masuk angin. Dan enggak pernah pakai baju. Udah ketua ngayal kan. Pernah lihat monyet masuk angin? Iya, iya. Cerita sama ketua itu malah dibalik itu wes. Pengennya curhat kalau saya itu sakit masuk angin malah dibilang suruh makan banyak pisang. Motor baru, pangkas baru ya kan Mas? Iya. Pemberangkatannya tanggalnya juga cantik. Uang sial. Enggak, pemberangkatannya tanggalnya cantik juga. Ya, tanggal 22 2022 tanggal bulan 02. Iya. Iya toh? Ini pendaratan perdana ALS 378 di agen perintis ya, 378 Reborn. Depan mobil
Udah, ini aja. Suasana di agen perintis kemerdekaan 12 kota Yogyakarta siang hari ini tampak sepi. Sewanya hanya ada 7 orang infonya. Paket pun hanya beberapa potong saja ya. Dan untuk teman-teman yang pengen beli tiket atau kirim paket ke arah Pulau Sumatera, bisa menghubungi di kantor perwakilan PT ALS Yogyakarta di nomor telepon 0274-375-965, tentunya di Jalan Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta. Adapun harga tiket dari Kota Yogyakarta menuju Kota Medan seharga Rp680.000. Pemberangkatan perdana ya di tanggal yang cantik untuk ALS 378 dengan karoseri tentrem Avante. Semoga banyak paket, banyak sewa di akhir-akhir berikutnya ya. Oke ya teman-teman ya, ini saya akhiri untuk video siang hari ini. Sehat selalu, murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari Kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas.